yang kritikal. Datuk Yang Ketua, ahli-ahli yang berhormat dari Ipoh Barat yang telah menyatakan bahawa pemasyhuran proklamasi darurat adalah berniat tidak baik dan bertujuan untuk memastikan kelangsungan kerajaan. Datuk Yang Ketua, saya ingin menekankan di sini bahawa kerajaan dengan tegasnya menolak tuduhan tersebut dan semua pihak perlu memerhentikan tuduhan tidak berasas terhadap kerajaan yang ditubuhkan oleh yang di-Pertuan Agong yang memperkenankan proklamasi darurat tersebut. Ini kerana kerajaan telah mengambil langkah yang dipikirkan terbaik pada masa itu untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Kerajaan berpandangan sekiranya pemasyhuran proklamasi darurat tidak dibuat, keadaan jangka akan menjadi lebih teruk atau sebaliknya. Kena dengan izin Datuk Yang Ketua, we cannot predict the situation pada ketika itu. Datuk Tuan Yang Ketua, Datuk Yang Ketua, ahli yang berhormat dari Ipoh Barat, ya, juga jelasan. Juga mencadangkan agar Datuk akan jawab lepas ini. Penyalahgunaan pemasyhuran proklamasi darurat oleh kerajaan ini di bawah suatu Suruhanjaya seperti mana The Truth Commission. Kerajaan mengambil maklum akan cadangan ini dan akan mengkaji kesesuaian penubuhannya. Untuk makluman ahli yang berhormat, berhubung cadangan pindaan pasal 8 perkara 150 Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan pemasyhuran proklamasi darurat dicabar di mahkamah, perlu mendapat keputusan 2/3 majoriti Dewan Rakyat dan Dewan